Dan ini dia sudah jadi. Nah, jadi rotinya bisa dikreasikan menjadi seperti sate. Nanti juga bisa diberikan meses, keju ataupun sprinkle di atasnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ivia. Ivia mau tanya nih, siapa nih teman-teman yang suka bantu mamanya memasak atau teman-teman suka berkreasi? Kali ini Ibu Fia punya ide untuk melakukan kegiatan practical life. Kita mau membuat berkreasi menggunakan roti dan juga ada selai strawberry dan juga ada tusuk sate. Nah, siapa yang penasaran? Teman-teman bisa menonton sampai akhir video ya. Nah, yang pertama, teman-teman boleh silakan ambil satu lembar roti. Lalu Ibu Fia di sini sudah siapkan juga, kalau hari ini Ibu Fia menggunakan ada selai strawberry. Lalu di sini Ibu Fia juga sudah siapkan ada satu lembar roti dan juga selai strawberry. Kalau teman-teman di rumah ada selai rasa lain atau mau menggunakan susu kental manis juga boleh ya. Menggunakan apa saja yang ada di rumah. Nah, yang pertama kita mau mengoleskan selainya di atas rotinya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini dia, kita ratakan seperti ini sampai selainya ke seluruh permukaan roti. Oke, setelah dioleskan selai di atasnya, kita mau gulung-gulung rotinya seperti ini, seperti sushi. Nah, oke, kalau sudah digulung, sekarang kita mau potong-potong. Kita mau potong-potong rotinya seperti ini. Kita potong lagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah dipotong teman-teman, tadi kita sudah siapkan tusuk sate. Lalu kita mau tusuk rotinya seperti ini. Jadi rotinya bisa dikreasikan menjadi seperti sate. Nanti juga bisa diberikan meses, keju ataupun sprinkle di atasnya. Atau mau diberikan susu kental manis juga boleh. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman bosan makan nasi terus mau makan roti, bisa dikreasikan teman-teman seperti ini. Selain gampang dibuat, bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Teman-teman Wenceslas School Indonesia tidak hanya ada di YouTube, tetapi juga ada di TikTok, Snack Video, Hello, Instagram, Facebook, dan juga di website. Untuk YouTube Wenceslas School Indonesia, tayangnya di hari Rabu sampai Minggu di setiap jam 10 pagi. Teman-teman semua jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.